boleh berlaku. Ada berlaku. Pagi-pagi nasi kabu ayam bakar. Tengah hari biryani gam. Lepas isyak malam ni cah kuih tiaw. Maknanya makanan jasmani ni tak putuh-putuh masuk dalam perut. Tapi minta maaflah kalau saya sebutkan, ramai orang Islam hari ni dia terkena satu penyakit. Apa namanya penyakit tu? Gastrik rohani. Inilah penyakit yang kadang-kadang melalaikan orang Islam kerana dia kena penyakit gastrik rohani. Sebab apa kena gastrik? Sebab dia tak bagi makan pada rohani dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perut kita tak bagi makan, masuk angin, kembung perut, mulah perut, maknanya tak sihat tubuh badan. Macam itulah dengan rohani kita. Orang yang tak berikan ilmu agama pada diri dia, Masya Allah, Tabarakallah, Waliyadu billahi min zalik, rohani sakit, apa berlaku? Dia mulalah nak berkawan dengan setan dan hawa nafsu. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-salihin amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin, para jemaah muslimin dan muslimat, tuan dan puan, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati bakal-bakal ahli syurga Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, kita memuji, memuja kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana pada malam ini, pada saat ini, masih lagi Allah Ta'ala hamparkan, berikan, kurniakan kepada kita segala macam kenikmatan. Dan antara nikmat yang sangat istimewa Allah beri pada kita sampai saat ini, apa dia tuan-tuan? Namanya nikmat nyawa dan kehidupan. Dengan ada nikmat nyawa, kita boleh celik mata lagi hari ini, boleh tengok ahli keluarga yang kita sayang, Alhamdulillah. Dengan nikmat nyawa, telinga kita masih boleh mendengar nama-nama Allah disebutkan. Dan dengan nikmat nyawa, kaki kita masih boleh melangkah datang menuju rumah Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ya para jemaah, kita gunakan nikmat nyawa ini sebaik mungkin sebelum ianya ditarik oleh Allah. Baliklah kita ke batu dua. Jadi sebelum kita balik ke sana, kita gunakan semaksimum yang mungkin nikmat umur ini. Mudah-mudahan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Apa pentingnya ilmu ni tuan-tuan? Ilmu ni alim ulama kata makanan rohani. Ilmu makanan rohani. Sebab dalam hidup kita ni ada dua. Yang dalam namanya rohani. Yang luar namanya
Rohana. Betul ke? Tak betul lah tu. Yang dalam rohani, yang luar jasmani lah. Makanan jasmani kita tak ada masalah. Orang Kelate kata tok tala. Tok tala ni maknanya makanan jasmani ni tak putuh-putuh masuk dalam perut kita. Boleh berlaku. Ada berlaku. Pagi-pagi nasi kabu ayam bakar. Tengah hari biryani gam. Lepas isyak malam ni cah kuih tiaw. Maknanya makanan jasmani ni tak putuh-putuh masuk dalam perut. Tapi minta maaf lah kalau saya sebutkan, ramai orang Islam hari ni dia terkena satu penyakit. Apa namanya penyakit tu? Gastrik rohani. Inilah penyakit yang kadang-kadang melalaikan orang Islam kerana dia kena penyakit gastrik rohani. Sebab apa kena gastrik? Sebab dia tak bagi makan pada rohani dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perut kita tak bagi makan, masuk angin, kembung perut, mulah perut, maknanya tak sihat tubuh badan. Macam itulah dengan rohani kita. Orang yang tak berikan ilmu agama pada diri dia, Masya Allah, Tabarakallah, Wali'iyadu billahi min zalik, rohani sakit, apa berlaku? Dia mulalah nak berkawan dengan setan dan hawa nafsu. Bila rohani sakit, dia tak ikut dah kata-kata malaikat. Dia tak ikut dah jalan-jalan kepada Allah. Tapi kadang-kadang dia mudah terikut dengan hawa nafsu, bisikan syaitan. Dan bila dah berkawan dengan setan, takkanlah setan suruh bangun tahajud. Kalau dah berkawan dengan hawa nafsu, takkanlah hawa nafsu suruh datang masjid. Tak dah lah. Kalau dah berkawan dengan syaitan dan hawa nafsu, mestilah kerja dia apa dia? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'. Kerja syaitan bisikkan kita kepada jalan su' kejahatan dan juga jalan fahsya'. Jadi mudah-mudahan para jemaah kita duduk dalam majlis ilmu ini, kenyang rohani kita, jasmani kita pun kenyang insya-Allah dalam landasan cinta Allah, agar kita dijauhkan dengan perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama kita berpesan, jauhilah perkara dosa dan maksiat. Kenapa bahaya dosa dan maksiat ini tuan-tuan? Dosa dan maksiat ini diibaratkan seperti kotoran najis yang melekat pada tubuh badan kita. Makin lama dia melekat, kita tak basuh kotoran najis itu, makin busuklah tubuh badan kita. Kalau busuk seorang-seorang tak apa, masalahnya bila busuk, dia sebarkan kebusukan tadi kepada orang lain. Allahu Akbar. Itulah najis dosa. Maknanya orang yang buat dosa ni, kesannya bukan pada dia saja. Dia akan beri kesan kepada ahli keluarganya, orang terdekatnya, jiran-jirannya. Bahkan boleh menyebabkan umat Islam rosak kerana perkara dosa yang dia lakukan. Wali'iyadu billahi min zalik. Saya beri contoh tuan dan puan, sampah kat rumah kita. Sanggup ke kita biarkan sampah tu seminggu dalam rumah kita? Lagi-lagi sisa-sisa makanan itu. Cuba biarkan seminggu dalam rumah. Mula-mula okey lagi. 2-3 hari dia mula membusuk. Lepas busuk, mula keluar air tu, air sampah. Lepas keluar air, keluarlah pula ulat-ulat sampah. Bila keluar ulat sampah, maknanya dah tahap teruk sangat dah sampah itu. Maknanya kalau tak buang cepat-cepat sampah tadi, dia merosakkan keadaan rumah itu. Begitulah dosa tuan-tuan. Orang yang buat dosa mula-mula nampak macam biasa je. Tapi lama kelamaan, orang yang buat dosa tadi hatinya lekat dengan kotoran-kotoran hitam tadi. Lama-lama dia membusuk. Cuma masalahnya kita tak boleh bau lah. Kejinya, busuknya dosa-dosa dan maksiat ini kita tak boleh bau.
Kalau kita boleh bau, saya yakin tak ada seorang pun berani buat dosa. Sekali cakap bohong, bau hancing satu badan. Tiga kali cakap bohong, tiga kali bau hancing satu badan. Hari-hari tinggal semayang, berhari-hari bau hancing. Agak-agak orang nak berkawan dengan kita ke? Saya yakin tak ada orang nak berkawan dengan kita sebab sekali buat dosa, sekali bau hancing. Contoh. Maknanya apa dia? Kalaulah satu buat dosa, sekali buat dosa, sekali orang bau busuk pada kita, nescaya tak ada orang nak dekat dengan kita. Masalahnya dosa ini tak berbau, tak nampak dengan mata kasar, melainkan hanya di akhirat kelak baru kita akan nampak. Nabi sebut, iza aznabal abdu, bila seorang hamba buat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, melekat titik hitam pada hatinya. Nabi kata sekali buat dosa, sekali melekat dekat hati. Kalau kita buat pembedahan jantung hari ni, semata-mata nak cari titik hitam tu, jumpa ke tuan-tuan? Nampak ke? Tak nampak. Sebab yang Nabi sebut titik hitam itu batin, yang kita tak boleh tengok dengan panca indera kita. Belahlah dada macam mana, belahlah jantung banyak mana pun, tak akan jumpa titik hitam dosa itu. Sebab ini benda yang tak nampak, melainkan di akhirat kelak baru kita dizahirkan nampak. Jadi para jamaah yang dikasihi Allah, kita pegang kata-kata alim ulama kita tadi, dosa ibarat kotoran najis yang melekat pada tubuh badan kita. Maknanya apa dia? Maknanya hari ini mudah-mudahan kita jauhkan diri dengan maksiat, kita hindarkan diri kita dengan perkara-perkara dosa, perkara-perkara lagha. Di situlah kita sedang menyucikan diri kita. Bertepatanlah dengan ayat Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada orang yang bertaubat. Allah cinta pada orang yang banyak menyucikan dirinya daripada perkara dosa tadi. Jadi hari ini lagi-lagi kita hari Jumaat, kita perbanyakkan tasbih, perbanyakkan zikir, perbanyakkan istighfar, bahkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kitab-kitab tasawuf tuan dan puan, banyak dituliskan zikir-zikir alim ulama kita. Maknanya alim ulama ini mereka zikir pada Allah tak putus-putus. Padahal dia memang tak buat dosa pun, dia jaga dah diri dia. Dalam keadaan jarang buat dosa pun dia banyak zikir. Kita yang berlambak dosa ni, lagilah kita kena tambahkan istighfar, tasbih, zikir kita pada Allah. Ada orang tanya, ustaz, macam mana hubungan ulama dulu dengan zikir? Macam mana hubungan antara orang-orang soleh dengan zikir, dengan tasbih? Maka jawapannya macam mana tuan-tuan? Hubungan antara ulama dengan zikir dekatnya dekat macam mana? Seumpama dekatnya kamu dengan telefon hari ini. Ni satu jawapan yang sangat menyengat dalam hati kita. Dekatnya alim ulama dengan zikir tasbih seumpama dekatnya kamu dengan telefon pada zaman sekarang. Dekat tak kita dengan telefon tuan-tuan? Dekat. Maknanya sekejap-sekejap kita nak tengok, sekejap-kejap kita nak check. Tak salah pun. Memang tugasan kita kan. Cumanya nak ceritanya, dekatnya kita dengan telefon, macam itulah dekatnya alim ulama dengan zikir, dengan tasbih, istighfar kepada Allah. Maknanya hari ni teknologi kita tak boleh pinggirkan, kita kena pegang. Kita guna-gunakan teknologi yang ada hari ni untuk wasilah pekerjaan kita, tak ada masalah. Cuma saya berikan contoh apa dia. Nak ceritanya, di samping kita ambil teknologi itu, jangan kita lupakan tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Itulah yang membezakan kita dengan alim ulama yang terdahulu ataupun digelar dengan apa? Salafus soleh. Ulama-ulama dulu makin banyak bangun malam, makin rasa diri banyak dosa. Ha, tapi kita hari ni kadang-kadang baru bangun tahajud 2 rakaat. Oh, dah rasa ahli syurga Firdaus lah. Terbalik pula kita dengan alim ulama terdahulu, kan? Orang-orang dulu beratus-ratus rakaat tahajudnya, rasa diri tu ahli neraka. Oh, orang zaman sekarang baru bangun 2 rakaat, kan? Oh, cok dah. Ha, rasa dah diri ahli syurga. Oh, masya Allah, tabarakallah. Nak ceritanya jauhnya kita dengan mereka-mereka yang betul-betul mengikut jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan dan puan, kenapa saya cerita macam ni? Ha, sebab kita masih lagi di dalam bulan haram Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, bulan haram. Siapa-siapa yang buat dosa dalam bulan Zulhijjah, maka dosanya dikira dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Inna zulma fi ashharil haram a'zamul khati'ah. Orang yang buat dosa dalam bulan haram dikira dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita beringat diri kita. Kadang-kadang insya-Allah dosa-dosa besar kita tak buat dah tuan-tuan, insya-Allah. Cuma yang kita risau dosa-dosa yang berkait dengan hati dan jiwa ni. Riak, takabur, hasad, sum'ah. Sum'ah, tahu sum'ah? Sum'ah ni kita nak dengar orang cerita pasal kita. Oh, kalau orang cerita pasal kita ni kembang hidung 14 inci. Suka je kalau orang cerita puji pasal kita, kita dengar. Itu sum'ah, nak dengar orang cerita pasal kita. Ha, cerita yang baik-baik lah. Ha. Tidak ikhlas kepada Allah, itulah dosa-dosa hati yang kita kena jaga. Dosa-dosa besar insya-Allah, kita orang yang datang rumah Allah ni insya-Allah mudah-mudahan kita dah jauhkan dengan dosa-dosa besar. Cuma yang kita risau dosa-dosa kecil yang sama-sama kita kena beringat. Sebab tak kira siapa, syaitan dia dah berjanji pada Allah, dia dah buat MOU dengan Allah, dia dah buat perjanjian dengan Allah. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Aku berjanji akan lagakan, akan sesatkan seluruh manusia. Ha, sebab itulah hari ini kita mudah-mudahan tidak lara, tidak lalai dengan keduniaan. Zaman sekarang ada orang dia lara dengan, lalai dengan harta benda. Ada orang dia lalai dengan keluarganya. Dan yang paling ramai zaman sekarang lara lalai dengan apa tuan-tuan? Ha, dia lara, minta maaf katalah, dengan entertainment, dengan hiburan-hiburan yang terlampau banyak. Kadang-kadang lara dengan entertainment itu, kan? Lepas satu-satu, kan? Lepas lagu tu, lagu ni. Lepas filem tu, filem ni. Kadang-kadang menyebabkan lara terlalu banyak dengan hiburan. Wali'ayadu billahi min zalik. Sebab itulah saya sebagai mutawif, kan, antara tugas utama saya lah. Ha, sebab memang saya tiap-tiap bulan bawa jemaah. Kalau dekat airport KLIA tu memang saya pesan awal-awal, para jemaah bakal tetamu Allah sekalian, kita nak terbang dah ni, nak pergi menuju Allah, nak jumpa Nabi SAW. Saya nasihatkan apa? Ha, atas kapal terbang nanti, depan tuan-tuan ada TV masing-masing. Jadi saya nasihatkan jemaah awal-awal lagi, ingat kita nak pergi bertemu dengan Allah. Dahlah duk layan cerita-cerita lagi atas kapal terbang. Nak pergi Mekah ni, bukan nak pergi Los Angeles. Ni nak pergi Mekah ni. Kadang-kadang Allahu Akbar, duk layan lagi cerita hantu kat limuh atas tu. Sebab tu orang pergi Mekah, orang tengok Kaabah, dia boleh menangis. Dia tak rasa apa-apa tengok Kaabah.
Orang duduk dekat raudhah Nabi, tak masuk lagi, duduk pintu raudhah tu, pintu babu salam menangis dah. Dia tak rasa apa-apa pun. Sebab dia pergi, dia bawa lara dia tadi. Dia bawa entertainment dia tadi. Ha, sekali tu jemaah tu saya bawa, kebetulan masuk Mekah dulu. Ha, bila masuk Mekah dulu, pakai ihram dekat airport lah, senang kan. Ha. Pakai ihram dah Pak Haji ni. Oh, dia layan cerita Spiderman 3 jam atas flight tu. Mangkuk ayun punya makcik Haji ni, ha. Geram juga kita sebagai mutawif ni. Nak pergi bertemu dengan Allah, tapi dia masih lagi bawa entertainment. Ha. Tu saya kata tu yang melalaikan. Menyebabkan Masya Allah pergi haji, pergi umrah dalam keadaan sedemikian tidak berkualiti, cuma berkuali. Ha, maknanya rugilah pergi dalam keadaan sedemikian. Bulan satu hari tu saya bawa jemaah, kebetulan 180 jemaah, 4 buah bah hari tu. Kan? Mampu kerah aku. Ha, dah lah mutawih kecil. Ketua mutawih pula kecil pula. Ha, tak apalah, alhamdulillah selamat belaka 180 orang tu 4 buah bah. Tapi nak cerita ada sekali tu selesai umrah, tiba-tiba seorang jemaah kata, "Ustaz, alhamdulillah saya dah selesai bahlul." Bahlul mana pula mu ni, ha? Saya pun termenung, ke dia nak kata kat aku bahlul? Rupanya dia buat tangan macam ni. Oh, tertukar dengan tahallul, ha. Kan saya pun kata pada dia, "Pak cik, ya, yang ni tahlul, yang bahlulnya pak cik." Ha. Ha, kena sebiji dengan aku hari tu, ha. Ha, maknanya itulah bila pergi tanpa ilmu, pergi dengan lara, ha, dia jadi mengarut habis dah. Kan? Masya-Allah tabarakallah. Sebab tu saya kata berkait dengan dosa hati ni yang kita nak jaga banyaknya. Kan? Insya-Allah dosa-dosa besar kita tak buat dah, mudah-mudahan. Yang kita risau dosa yang berkait dengan kelalaian, kelekaan, lara, dan kadang-kadang itulah yang menjerumuskan kepada jalan-jalan bisikan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah sebut jangan ikut jejak langkah. Nak ikut jejak langkah syaitan pun tak boleh, apatah lagi nak kawan dengan dia. Nak berkawan dengan syaitan pun tak boleh, apatah lagi nak berpeluk tubuh dengan dia. Syaitan memang kerja dia nak tarik kita, sebab dia tak nak duduk sorang-sorang dalam neraka. Dia nak kita teman dia. Tapi ada juga orang guna akal. Dia kata macam mana, "Ustaz, seronoklah syaitan." Kan? Syaitan daripada api, kena bakar pula dalam api. Tak panahlah dia. Syaitan kan daripada api, Allah ciptakan. Lepas tu api neraka pun api juga. Seronoklah jadi syaitan, tak panahlah dia. Sekali fikir, betul juga . Sekali fikir tuan-tuan, betul juga. Dia daripada api, kena bakar dalam api. Seronoklah. Tapi bila kita renung-renungkan balik, tidak. Walaupun dia daripada api, kena bakar dalam api, tetap rasa azab siksanya. Saya berikan contoh mudahlah kan. Tangan saya daripada tanah. Kalau singgah dekat muka tuan-tuan penumbuk ni, agak-agak sakit tak tuan-tuan? Sakit kan? Tangan saya daripada tanah. Muka tuan-tuan pun daripada tanah juga. Tapi kalau singgah buku lima ni, boleh tahan kira. Bengkok juga muka tu kan? Tengok, walaupun unsur yang sama daripada unsur tanah, kalau kena, lebam juga. Macam tu lah dengan syaitan. Walaupun dia api, kena bakar dalam api, tetap rasa azab seksanya di akhirat kelak. Sebab itulah kita tak nak ikut jejak langkah syaitan, kerana memang kerja dia apa dia? Innahu lakum aduwwum mubin. Dialah musuh yang nyata, yang memang kerja dia nak bawa kita ke jalan maksiat. Orang yang banyak buat dosa, apa kesannya tuan-tuan? Mungkin malam ni saya boleh kongsikan kesan-kesan dosa kepada seseorang manusia. Yang pertama apa dia? Yang ni yang kita tak nak ni. Kesan dosa yang pertama, hilang ketenangan hati, gelisah dalam hati. Allah cabut ketenangan, Allah masukkan kegelisahan. Orang Kelantan kata, serabut perut seumur.
Tahu serabut perut. Maknanya serabut semua tengok muka dia tu kat Allahu Akbar. Rasa nak winyepak rasa. Ha, ibarat katalah. Tengok muka dia tu tak tenang. Serabut dalam serabut, lepas tu dia buat apa-apa pun kadang-kadang Masya Allah dalam keadaan tanpa bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah cabut ketenangan sebab apa? Sebab dia buat dosa, memang sifat dosa itu menggelisahkan seseorang. Tuan-tuan belajar kitab hadis 40 kan? Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Salah satu hadisnya Nabi sebut apa dia? Apa itu dosa? Mahaka fi sadrika. Dosa-dosa ni apa yang menggelisahkan hati kamu? Ha, tengok. Hari ni kita cek kalau kita nak buat satu benda tapi gelisah ya. Rasa tak sedar hati ya. Kita takut. Itu contoh bunga-bunga benda itu boleh bawa kepada dosa. Yang kedua kata Nabi, kriteria dosa apa dia yang kedua? Yang pertama rasa gelisah, yang kedua wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Tanda benda tu dosa ialah kita takut kalau orang lain tengok kita buat benda tu. Ha, orang nak mencuri, dia takut tak kalau orang lain tengok? Takut. Jangan kau orang tengok, CCTV tengok pun dia takutlah. Kan? Orang nak berzina, kalau depan orang ramai tu dia nak berzina ke? Tak ada pasal orang kata. Dia takut. Ha, maknanya kita nak buat satu benda, tiba-tiba kita takut kalau orang lain tengok. Ha, itu contoh perkara itu membawa kepada dosa kepada Allah Ta'ala. Allah cabut ketenangan tuan-tuan. Allah cabut ketenangan, hilang ketenangan, bahkan dimasukkan haka, maknanya kegelisahan, hilang nur kebahagiaan dalam diri seseorang. Sebab itulah hari ini mudah-mudahan kita yang bersahabat dengan para malaikat, kita yang tidak bersahabat dengan syaitan, hati kita tenang, bahagia, didoakan selalu oleh para malaikat. Tapi orang yang bersahabat dengan syaitan, memang syaitan akan menjerumus dia ke arah jalan kebinasaan. Dan kalau tuan-tuan bukalah kitab Talbis Iblis, syaitan dia ada kementerian dia masing-masing. Syaitan dia ada jabatan, department dia masing-masing. Yang kacau budak-budak ada geng dia. Yang kacau kita nak semayang ada geng dia. Macam-macam nama disebutkan dalam kitab oleh alim ulama kita. Yang kacau kita nak semayang apa namanya tuan-tuan? Khanzab. Khanzab yang kacau kita nak semayang. Maknanya khanzab ini selalu membisikkan kejahatan supaya kita ini dalam solat kita lupa pada Allah. Ha, sebab itulah bekas mufti Mesir Syekh Atiyah Saqar, dia pun sebutkan sunat baca surah An-Nas sebelum angkat takbir ratul ihram. Sunat baca surah An-Nas sebelum angkat takbir nak halau syaitan. Itu tadilah khanzab yang banyak mengganggu kita dalam semayang. Hilang anak kunci, cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa. Bila jumpa? Dalam semayang lah jumpa kan. Ha. Pernah berlaku kepada seorang ulama terkenal. Apa nama ulama itu? Okay. Seorang ulama terkenal yang mana beliau merupakan ulama mazhab yang terkenal, yakni Imam Hanafi ataupun gelarannya Abu Hanifah, ataupun nama sebenarnya apa dia? Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Imam Hanafi ni tuan-tuan, ha, kalau pergi dekat negara-negara yang nama Tantan belakang tu, ha, biasanya bermazhab Hanafi kan. Ha, Turki pun sama, mazhab Hanafi juga kan. Ha, mazhab Hanafi antara yang popular lah. Sebab dalam empat imam mazhab, Imam Hanafi sahaja golongan tabi'in. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali semuanya tabi' tabi'in. Maknanya Imam Hanafi seorang je sempat belajar dengan sahabat Nabi SAW. Ha. Jadi Imam Hanafi ni tuan-tuan hebat dia.
Negara yang Tantan, Kazakhstan ke Uzbekistan tu biasanya mazhab dia lah. Kecuali Kelantan. Kelantan tak lah kan. Tan Kelantan tu mazhab Syafi'i lah kan. Okay. Jadi nak ceritanya apa? Imam Hanafi ni satu hari ada jutawan zaman dia. Jutawan itu maklumlah zaman dulu kaya macam mana pun. Mana ada bank nak simpan duit macam kita hari ni. Banyak emas macam mana pun simpan dalam rumah gitu emas. Lalu orang kaya tadi nak pergi berniaga ke Syam. Bila nak pergi berniaga, dia simpan dekat mana harta dia tu? Dia gali bawah tanah. Gali padang pasir, letak harta karun dia, kambus. Pergi berniaga 3-4 bulan. Balik daripada berniaga tu, Allah lupa tanam kat mana harta tu. Ha. Lupa tanam kat mana harta. Maklumlah padang pasir, kan? Dengan ribu habis hilang habis tanda orang kata. Dia pun tak tahu nak cari macam mana harta dia ni. Dia pun pergi mengadu pada Imam Hanafi. Wahai Imam Hanafi, tolonglah aku. Doalah pada Allah agar dijumpakan balik dengan hartaku. Imam Hanafi jawab mudah aja. Qimus solah. Kau pergi semayang. Pergi semayang mesti jumpa punya. Ha, tengok Imam Hanafi perli. Kau pergi semayang mesti jumpa. Dia pun ikutlah arahan Imam Hanafi. Allah semayang tak dan rakaat kedua. Oh, kat situ. Ha. Terus ingat dekat mana tanam harta dia tadi. Dah dalam semayang ingat harta, khusyuk lagi tak? Tak khusyuk dah. Khanzab masuk lain dah. Khanzab cocoh dah. Ingatkan dia balik. Mana harta dia? Mana harta dia? Khanzab setan tadi. Habis tahiyat beri salam, cepat-cepat pergi gali balik. Alhamdulillah jumpa balik harta. Sebenarnya Imam Hanafi nak perli. Itulah sembahyang orang zaman dia. Maknanya sembahyang penuh dengan kelalaian sebab khanzab tadi melalaikan seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Jadi Imam Hanafi perli sebenarnya tu. Eh, perli. Itu zaman Imam Hanafi, zaman kita sekarang tak payah cerita lah kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab itulah bekas mufti Mesir kata, sebelum kita angkat takbir, bacalah surah An-Nas ataupun paling ringkas pun Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, ataupun payah sangat isti'azah a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan sebagainya. Itulah yang menghampirkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dengan bisikan syaitan dan hawa nafsu. Dah masuklah kita ni. Eh? Belum, 2 minit lagi. Eh? Okey. Dekat tempat wudu, ada tak syaitan tuan-tuan? Ada. Oh, dia tak kacau orang semayang. Specialist dia kacau orang ambil wudu je. Duduk bertenggek atas kolah masjid. Duduk bertenggek atas kepala paik masjid. Namanya apa dia? Namanya Walhan. Walhan. Sebut betul-betul eh? Walhan. Bukan Farhan. Ha, sebut nama aku setan siap lah. Ha, sebut molek-molek dah. Walhan. Walhan ini kerja dia mewaswaskan orang ambil wuduk. Minta maaf saya kata. Waktu saya duduk pondok dulu, ada sahabat-sahabat kita yang Allah uji dia dengan was-was. Orang ambil wuduk seminit je. Dia ambil wuduk 15 minit tak sudah-sudah lagi. Basuh habis baju ni. Basuh muka tak kata, basuh tangan tak kata, basuh kepala, oh tak ingat niat pula, oh macam-macam cerita. Ni, kerja walhan, bisikkan kejahatan. Ha, sebab itulah tadi kita sebutkan tadi, Masya Allah. Bila dia sentiasa digoda oleh syaitan, maka ibadatnya, minta maaf kata, ibadat tanpa ketenangan. Gelisah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi sebab itulah kita pegang kata-kata alim ulama kita yang pertama. Orang yang banyak buat dosa, hilang ketenangan, kegelisahan datang di hatinya, menyebabkan dia jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhenti dulu, kita sambung sikit lagi lepas ni. Wallahu a'lam.
Allah. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Para jemaah muslimin dan muslimat yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, saya sambung sedikit lagi apa yang kita bicara malam-malam ini berkaitan dengan bahaya dosa dan maksiat kerana ia merupakan kotoran najis yang melekat pada hati sanubari seseorang manusia. Kesan dosa yang kedua yang boleh saya kongsikan sebagai pesanan nasihat untuk kita bersama malam ini, apa dia? Kesan dosa yang kedua adalah susah untuk memahami akan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak buat dosa
kaki maksiat, banyak buat benda lara, ilmu agama payah nak masuk. Bahasa sekarang. Payah nak hadam. Dan saya nak tambah sikit lagi, bukan sekadar ilmu agama payah nak masuk. Dia nak datang majlis ilmu pun malah. Maknanya apa dia? Kalau orang itu Masya Allah susah untuk datang ke majlis ilmu, dahlah dia nak datang majlis ilmu malah. Halang pula majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah, takut-takut sedang berada pada alignment landasan dosa lara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita banyak mana tuan-tuan? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu melainkan sikit. Maknanya ilmu kita sikit, dahlah sikit tak si belajar pula. Oh masya-Allah lah. Inilah yang dipanggil papa kedana dengan ilmu agama. Sedangkan ilmu Allah terlampau luas, tuan dan puan. Kita belajar ilmu Allah sebanyak-banyaknya. Itulah tanda kita bukan orang yang lara dengan maksiat, leka dengan perkara dosa. Dalam surah Luqman, Allah berfirman, ayat yang kita selalu dengar, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, sekiranya semua pokok-pokok atas dunia jadi pen, wal bahru yamuddu, air laut jadi dakwat, sab'atu abhur, kemudian ditambah lagi dengan 7 lautan. Tengok, Allah ibaratkan banyaknya ilmu Allah ni, kalau kamu manusia ambil semua pokok jadi pen, ambil semua air laut jadi dakwat, kemudian tambah lagi dengan 7 lautan, ma nafidat kalimatullah, nescaya tak habis lagi ilmu aku kamu nak tulis. Maknanya terlampau banyak ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tak terjangkau di akal fikiran kita. Tak payah kita kaji ilmu-ilmu lain. Ilmu dekat tubuh badan kita pun kita tak mampu nak kaji, tuan-tuan. Dalam badan kita sekarang ada berapa liter darah? Siapa tahu? Dalam badan kita ada berapa liter darah? Pernah kita bilang? Pernah kita hitung? Tak pernah. Ibu jari seputung ni ada berapa urat saraf? Masya Allah, tak pernah kita kira bilang ilmu Allah tentang ibu jari. Apatah lagi nak hitung ilmu Allah seluruh badan kita. Masya Allah. Apatah lagi nak hitung ilmu-ilmu Allah berkait dengan cakrawala. Dekat dunia ni bintang ada berapa, tuan-tuan? Siapa pernah kira bintang? Cuba angkat tangan. Kut-kut ada yang pernah kira lah. Kita tak pernah kira bintang. Masya Allah, besarnya alam cakrawala. Bintang yang nampak pun tak pernah kita kira. Apatah lagi yang tak nampak. Tapi seorang profesor dekat Leeds United, dia kaji bahasa bintang. Bila dia hantar teleskop, hantar satelit, dia buat kajian dekat dunia ni ada berapa bintang, tuan-tuan? Masya Allah, 300 sektilian. Pernah dengar sektilian? Bilion kita biasa dengar lah, trilion biasa dengar. Ni sektilian, 300 sektilian bintang. Masya Allah, banyak mana sektilian ni? 300 lah. Belakang tu ada berapa kosong? 21 kosong. Jangan kira dengan kalkulator, rosak kalkulator. Sebab tak boleh nak kira. Banyaknya bintang ciptaan Allah, 300 sektilian. 300, tambahlah 21 kosong kat belakang. Masya Allah, tabarakallah. Habis maya isyak sekejap lagi, pergi mesin ATM nak cek baki account. Tengok-tengok baki account kita ada 21 kosong. Agak-agak sedih ke senyum lebar? Nak ceritanya banyak dia lah. Cek-cek dalam akaun 21 kosong akaun aku. Satu negeri ni aku sponsor pergi umrah. Kalau macam tu lah. Maknanya apa dia? Banyak lah angka tu, sektilian itu.
Itulah angka bintang di langit. Satu bintang pun kita tak kaji, apatah lagi 300 sektilian. Nak ceritanya ilmu Allah terlampau luas, terlampau agung. Ilmu Allah tak mampu kita nak kaji keseluruhannya. Cumanya apa dia, tuan dan puan, para jemaah semua, sebagai pedoman kita, ilmu Allah banyak tapi yang diberikan pada kita cuma sedikit. Jadi bila kita sedar sikit ilmu, maka kita top up lah. Kita belajar-belajar setiap malam dengan kuliah maghrib, hujung minggu, kuliah subuh, kuliah duha. Tak cukup dengan itu, rancangan-rancangan agama dekat televisyen dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tanda kita orang yang betul-betul nak hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan kita semua bila kita rajin menuntut ilmu, maknanya insya-Allah tanda-tanda dosa, tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kelalaian jauh daripada hati sanubari kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini sedikit sebanyak memberi pedoman, memberi nasihat, peringatan buat kita agar kita menjauhi perkara maksiat, menjauhi perkara dosa yang melalaikan. Mudah-mudahan kita sembahkan pada Allah di akhirat dengan nafsu mutmainnah. Kita tak nak bawa pada Allah nafsu ammarah. Kita tak nak bawa pada Allah nafsu-nafsu yang melarakan. Tapi kita nak bawa dengan nafsu mutmainnah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terima kasih para jemaah yang sama-sama mengimarahkan majlis ilmu dan juga para penonton yang menyaksikan live kita pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya diganjarkan dengan habuan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ala barakatillah. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.